Jadi produk sampingan di debit, baru dalam proses departemen 2 di kredit. Mengapa kok akun ini pertama di debit, kemudian akun ini di debit? Mengapa akun ini di debit, akun ini di debit, Di dalam proses yang cepat dan juga teman tentunya sama dengan satu juta 14 Jadi, ya bisa bisa jadi karena produk sampingan di sini kan masuk kalau di sini itu mencatat alokasi aplikasi kos bersama produk sampingan. Jadi kos aplikasi dari kos bersama produk sampingan. Jadi produk sampingan itu dikatakan sebagai pendapatan. Kalau di sini produk sampingan itu dikatakan sebagai pengurangan biaya. Makanya produk dalam proses departemen 2 itu di kredit. Kalau di sini kan baru dalam proses departemen 2 di debit, kalau ini di kredit. Kemudian mencatat penjualan produk sampingan, kas atau piutang dagang, kemudian penjualan produk sampingan. Mencatat kos produk sampingan terjual, kos produk sampingan terjual, produk sampingan di menu debit, kemudian produk sampingan di menu kredit. Menu debit ini diperoleh dari 2 juta dikali dengan 250 ditambah. Mencatat kos produk sampingan terjual. Akun kos produk sampingan terjual pada menu debit dan produk sampingan pada menu kredit. Kos produk sampingan terjual dapat diperoleh melalui 2.250.000 dikali dengan 2.500 dibagi 2.800. Mencatat biaya pemasaran dan administrasi produk sampingan. Pemasaran dan administrasi produk sampingan 500.000, macam-macam ke rekening kredit 500.000. Thank you.